kehai untuk mengekalkan kehidupan yang sihat. Tips utama saya adalah yang pertama, stay positive. Positif tu sangat penting. Kita kena keep our mind positif, pasal bila kita tak positif, negativity tu akan menarik, dia macam magnet, menarik semua benda yang tak elok, yang kotor, kesakitan akan lebih berjangkit kepada seseorang yang negatif. Okay, tips saya yang kedua. Yang kedua adalah jaga tidur. Tidur ni sangat penting. Jangan underestimate the importance of a good sleep. Pasal bila kita tengah tidur itulah sel-sel dalam body kita memperbaiki itself. Okay? So jaga tidur, make sure you have good quality sleep. Yang ketiga, of course semua orang tahu, nutrition. Jaga pemakanan, jaga apa yang kita makan. Dalam kita menjaga makanan, setiap orang ada cara masing-masing, sama ada dia nak kira kalori ataupun nak pergi kepada organik ataupun keto. Kita kena make sure bahawa usus kita adalah sihat dan bersih. Kerana kalau kita punya persekitaran usus tu tak bersih, apa-apa nutrition pun yang kita makan, chances are susah untuk usus menyerap khasiat dan nutrisi tu kepada badan. So dengan itulah saya mengamalkan Bumcha Bro. Bumcha Bro ni favourite saya, saffron pomegranate. Okay, ni delima dengan saffron. Dan dia ada cara nak buka dia dengan kasih sayang. Jangan goncang-goncang, nanti dia akan meletup. So kita kena buka ni. Ini adalah seal keselamatan dan seal menandakan dia fresh daripada lab, tempat pembuatan. Okay, so kita buka dengan penuh kasih sayang, baca bismillah. Allahu Akbar. Okay, tenangkan dia. Kita pun kena tenangkan hati, minum dalam keadaan hati yang seronok. Sedap diminum sejuk dengan ais. Dengar tak bunyi dia? Kepada anda di luar sana yang sedang diduga, pernah diduga, nasihat saya, jangan serahkan diri anda kepada orang lain. Take ownership of your life, take control of your life. Buat roadmap untuk bagaimana kita bangkit semula. Give yourself time untuk handle emosi. Jika perlu menangis, dan kemudian bangkit dan take charge of your life. Jangan serahkan diri anda kepada orang lain, kerana tidak ada siapa yang tahu diri kita sebagaimana kita tahu diri kita sendiri. Bina roadmap untuk kita start fasa 1, fasa 2 dan fasa ketiga untuk pemulihan. Dan yang kedua, perbezaan ketara tu sebenarnya kena tanya orang lain kot yang boleh nampak lagi perbezaan. Tapi saya sendiri rasa bahawa saya sekarang adalah lebih matang. Saya lebih tenang kerana saya tahu walau apa pun yang terjadi, kita sebenarnya mampu bangkit dan teruskan kehidupan, insyaAllah. Saya lebih berserah kepada Allah. Saya lebih reda dan faham tentang apa itu dugaan. Dan saya rasa yang paling utama perbezaan ketara adalah setiap apa yang saya lakukan dalam hidup saya sekarang ini adalah untuk memberi impak supaya orang ramai, orang lain dapat mempelajari daripada pengalaman saya. Bumcha Bro, Healthy Gut, Happy Life.